Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Veken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat AI Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru ya yang agak-agak sedikit heboh tentang AI Job nih. Yang mana ungkap fakta yang sebenarnya terjadi dengan hubungan AI Job yang sebenarnya. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat, hai job lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat AI Job Lovers, kali ini fakta atau ungkap fakta yang sebenarnya terjadi dengan hubungan antara Rangga Ajob dan Heike van der Veken yang sebenarnya. Di sini ada pengakuan dari Rangga Ajob tentang hubungannya dengan Kathleen Hilderman. Di sini Rangga Ajob mengatakan bahwa antara dirinya dengan Kathleen itu hanya teman biasa. Alih-alih, Rangga Ajob juga mengakui bahwa Kathleen hanya sebatas satu proyek saja, tidak lebih dari itu. Nah, apakah para fans Heikover percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rangga Ajob sebenarnya? Karena seperti yang kita ketahui, cidukan demi cidukan menunjukkan kedekatan Rangga Ajob bersama Kathleen Hilderman sudah melampaui batas. Setiap kali mereka bertemu, kebucinan mereka selalu ditunjukkan ke publik. Beda seperti halnya saat Rangga Ajob bersama Heike van der Veken. Mereka sudah lama berhubungan tapi tidak pernah mempublikasikan tentang hubungan mereka. Nah, ada apakah sebenarnya di balik fakta hubungan antara Rangga Ajob bersama Heike van der Veken? Nah, kalian semua semakin penasaran kan sahabat? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hai Job Lovers, hubungan antara Rangga Ajob bersama Heike van der Veken memang sudah mendapat lampu hijau dari dua keluarga tersebut. Tapi di sini ada yang sedikit mengganjal tentang hubungan mereka, yaitu mereka enggan mempublikasikan soal hubungan mereka selama ini. Beda faktanya dengan Heike Job sekarang ini bersama Kathleen Hilderman. Hubungan mereka selalu dipublikasikan atau selalu menggembar-gemborkan kemesraan mereka di depan publik. Ini fakta yang sebenarnya guys, karena terlihat setiap kali Rangga Ajob bersama Kathleen Hilderman, kemesraan mereka selalu ditunjukkan ke publik. Nah, apakah Rangga Ajob benar-benar sudah matang menetapkan hatinya buat Kathleen Hilderman? Sementara Rangga Ajob masih menyimpan rasa terhadap si cantik Heike van der Veken. Akan bertahan lamakah hubungan antara Rangga Ajob bersama Kathleen? Ini adalah satu pertanyaan bagi kita semua para fans Heike Job, yang mana kita sudah tahu tentang hubungan Rangga Ajob bersama si cantik Heike van der Veken selama ini. Cuman yang jadi pertanyaan, akankah bertahan lama hubungan antara Rangga Ajob bersama Kathleen Hilderman? Nah, kalau kalian penasaran, pantengin terus channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Veken tentunya. Nah sahabat Hai Job Lovers, mungkin itu saja dulu
sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tujuannya agar kalian semua mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate di channel ini. Oke, sahabat iJobLovers, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.